saya mau menyampaikan terima kasih ya kepada Prokopimda, khususnya hari ini Pak Kapolda. Di Prokopimda semua maju, ya semua ini kolaborasi. Pemda tidak ada dayanya kalau tidak dibantu oleh Prokopimda. Oleh karena itu kita dari urutan 28 sekarang jadi urutan 17. Nah, vaksin kita sekarang sudah mencapai angka 60. Nah, nanti Desember ini kita harus minimal 70. Di rata-rata nasional sekarang ini saat ini 65. Nanti kita sudah sedikit lagi. Ya, itulah ada gerakan. Nah, Pak Kapolda setiap hari minimal 100 orang per hari. Bahkan Kapolres, Polres juga sampai 1.000-2.000 itu diwajibkan itu. Nah, jadi semuanya bekerja sama.